Om, kok Om? Kak Sabrina lagi ngapain kak? Jual lapak nih. Kan barang endorse. Om Deddy mana? Mana gue tahu. Ah, udah gue cari Om Deddy aja. Wah, gue cari nih Om gue nih. Om Deddy. Weh, Om. Lagi ngapain Om? Aduh, entah. Kenapa? Saya mau masuk ring nih. Biar bisa jadi petarung. Petarung apa? Petarung. Tinju-tinju gitu. Oh. Gimana Om? Celaka. Enggak lah, biar kelihatan laki. Gimana Om? Ayo Om. Max Mantino. Max Mantino. Max itu apa? Mantino. Petarung. Oh, hebat tuh nomor 1 tuh. Boleh minta kontak? Warrior. Om? Warrior. Ya, ntar gue SMS. Oke, siap. Thank you Om. Gue ntar lagi mau diajarin. Nih, gue mau ngambil mobil dulu nih. Ini baru keren, bawanya mobil sendiri. Kalau tadi sih gue pikir kalau misalkan naik taksi nggak keren kalau turun. Dengan gue bawa mobil, gue ngambil mobil dulu tadi. Ini pasti pas gue nyampe orang rame nih. Lihat, wih Agus, gila Agus bawa mobil. Tak ngomong-ngomong susah juga ya bawa mobil sampai bikin video. Ah, udah gue matiin dulu aja lah. Tunggu pas nyampe gue baru record lagi. Udah ya, matiinnya gimana ini? Aduh. Tatar. Oke, sip. Nih gue udah nyampe. Kok gak sesuai ekspektasi ya? Gak ada orang, sepi lagi. Sekalian lah gue nungguin kameramen gue. Jadi gue kemarin itu bikin IG story. Gue butuhin kameramen buat shoot gue 5 menit. Gue udah dateng duluan, orangnya belum nyampe. Nih gue udah nyampe Warrior nih. Gak ada orang. Apa tuh? Iya. Lu siapa? Ini gue ngirim email. Hah? Ngirim email? Ngirim email? Bentar. Kok muka lu beda? Itu 7 tahun lalu bang. Lu yang mau lamar jadi videografer gue 5 menit itu? Iya. Yeah. Bawa kamera kan? Bawa. Udah, ikut gue aja. Gue harus udah kayak om gue nih. Udah harus ada kameramen sendiri. Ini gue masuk nih ya sama dia. Mendingan pakai kamera lu deh. Gue kan udah ada lu sekarang datang. Udah. Gua ganti kamera dulu ya biar keren lah. Oke. Nah, ini kan enak. Gua udah pakai kameramen baru nih. Yuk, gua masuk dulu nih. Halo. Halo. Wah, Agus. Gua Rama. Nah, ini tempat Om Max kan? Iya. Nah, benar. Lu yang mau belajar PJJ? Iya, iya. Udah siapin lo barang-barangnya. Oh, yang di bayang kemarin. Udah. Udah siap sini. Gua udah bawa baju. Ya. Gua bawa legging nih, kayak ibu-ibu senamanya nih gua nih. Bawa legging. Ini gua udah bawa satu lagi. Ini gua bawa koteka nih. Koteka? Iya. Koteka batok, batok. Batok, pelindung okay. Untuk larat. Yang penting gua udah bawa batok sama baju ganti. Nah, udah. Jadi, kapan mau mulai ini? Sekarang aja kan ya? Eh, ngomong-ngomong, gua mau nanya nih. Batok ini pakainya di luar apa di dalam? Di dalam lah bro. Berarti pakai sempak dulu baru ini atau ini dulu baru sempak? Pakai sempak baru pakai ini. Oh. Baru pakai legging ya. Oke. Gua mau ganti dulu deh. Ya. Nah, ini gua udah siap nih. Udah gua udah pakai legging, udah pakai koteka. Bukan koteka ya? Batok. Nih, kalau ditonjok-tonjok kuat nih. Jadi apa nih kita mau mulai nih? Oke, sebelum kita memulai ke Brazilian Jiu-Jitsu-nya ya, kita harus latihan pemanasannya dulu. Panas? Ini udah panas nih. Pemanasan tuh supaya warming up, supaya kita gak seleo. Oke. Siap. Biar lebih siap tuh. Ayo, panas. Oke. Apa yang kita pertama kali kita latihan rolling depan dulu ya. Rolling? Nah, rolling nih, seru nih, rolling nih. Pakai bahu, jangan pakai kepala. Ya. Oke, bahunya masuk. Hook. Nah. Ke depan. Oke. Mau lah, jangan kok gini-gini mah. Yuk. Pusing kepala gua. Kok pusing ya? Iya, karena belum terbiasa sama ini. Oke, kita latihan back roll. Ya. Ini pasti ke belakang. Nah, back roll. Oke, sama, pakai bahu. Jangan pakai kepala. Oke.
Oke, dari berdiri, hop. Back roll. Ayo, kita coba, hop. Hop. Nah, bagus. Keren gak? Jago bagian ini. Mending kita langsung latihan ini deh. Cekek-cekek atau apa kayak gitu. Cekek kiri, gua maju. Maju. Oke, jangan lutut ke depan. Nah. Oke, kaki ini step samping. Oke, tiga step. Nah, oke. Dan terus sama pegang lututnya. Oke, ini tahan lutut di sebelah sini. Nah, kaki kirinya angkat ini. Angkat. Lalu buang samping. Oh. Dia sudah coba sekarang. Hup, hup. Hup, hup. Lumayan. Kali ini kita latihan cekikan. Ini cekikan. Real neck chop. Real neck chop. Yeah. Telanjang, telanjang. Bukan, dari belakang. Dari belakang ditelanjangin. Oke. Okay. Kaki yang masuk. Naik motor. Oke, okay. Tangannya seat belt di sini. Nah. Satu dari layar. Uh-huh. Dari sini. Oke, okay, yang ini taruh di belakang kepala. Terus squeeze. Oh. Tapi nah. Sana apa? Oke, boleh coba. Coba ini. Kaki. Kaki masuk. Kaki masuk. Oke. Okay. Kaki bel. Bel. Kaki bel. Iya. Terus. Nah, sekarang yang ini masukin dalam tangannya. Masuk dalam. Lagi oh. Lebih dalam. Lebih dalam. Lebih dalam. Oke. Okay. Yang masuk belakangnya. Tangan ini. Pegang bicep. Oh, pegang bicep. Okay. Sekarang dua siku jadi satu. Squeeze. Belum, belum benar. Bilang squeeze kan? Squeeze, ototnya dia squeeze. Oh, ototnya, ototis. Gerakan lu. Oke. Good, good. Apa lagi nih? Ambar. Ambar formal. Gunung gak ada rasa. Bukan. Ambar formal. Ambar itu kuncian tangan. Formal itu posisinya okay. Menduduki perut lawan. Ayo, lanjut. Ambar. Okay. Aku tiduran. Itu nah, sekarang saya posisinya mount seperti ini. Nah, ini mount. Oh, mount. Berlutut di atas perut lawan. Dari sini biasanya saya menekan lawan dulu nih. Wah, jahat. Dari di sini biasanya lawan mendorong. Nah, sini. Enggak mau, enggak mau. Ya. Sekarang kakinya kanan step ya. Lutut kirinya lewatin kepalanya. Nah, duduk seperti ini. Lututnya jadiin satu. Peluk tangannya. Eh, bentar. Kok kejepit? Iya kan dikunci. Oh kunci ya. Nah dari di sini angkat pinggangnya pelan-pelan. Oh. Oke. Wah coba. Dua step. Ambil. Squeeze. Angkat pinggangnya. Angkat pinggang. Nah itu dia. Jadi apa lagi nih? Triangle. Oh di lambung gue dong. Jadi kumpulnya? Ya, ada itu, pokok itu tuh sama Omeng ya. Oke, aku dari berlutut. Berlutut lagi berlutut. Banyak berlututnya latihan ini ya? Iya kan kita latihan ground fighting. Ada di sini, posisinya sekarang dari bawah ya. Ini sebutannya kita sebut close guard. Close guard ya. Sekarang pegang kepalanya seperti ini. Dorong langsung ke tangannya, masuk ke bawah. Lewatin kaki ya. Nah, dari sini pegang kakinya, injak. Nah, angle ya, angle-nya ke samping. Lock kakinya seperti ini. Lalu squeeze di sini. Kok ngantuk ya gue ya? Ya karena aliran darahnya yang menuju ke otak itu dihambat sehingga ngantuk. Ya ngantuk. Nyobain dong. Nah, oke. Pegang palanya ya. Oke. Abis itu. Lalu salah satu tangan. Dorong. Nah, ayo kakinya. Sut. Oke, tangan ini pegang kaki sendiri. Oke. Oke, sekarang buat angle dulu. Geser, lagi. Oke, lock baru kakinya. Oke. Tangan masuk di sini. Hah? Tangan
posisi pegang kepalanya. Oke. Jadi sekarang squeeze. Ah, gue udah siap nih lawan om gue nih. Gue akan show off ke om gue. Gue akan balik, gue kasih lihat om gue apa aja yang gue udah pelajarin. Om Deddy, lihat aja ya. Gue udah liat lo buat main di ring. Bisa ya, saya ya, bisa. Oke, gue mau balik dulu. Yuk, ikutin gue dong sampai gue ke depan. Gue mau balik. Gue mau tetap pakai kayak gini biar orang di jalan tahu gue habis latihan. Yuk balik. By the way, ntar gue transfer lu ya. Pas kelar acara ya. Kelar acara. Kelar shoot ya. Ntar gue transfer ke rekening lu. Balik ya. Yuk. Dadah. Gue habis belajar nih. Gue balik. Ya. Dadah. Gue tadi udah belajar nih. Gue mau kasih lihat om gue. Om. Baru pulang om. Macet nggak Jakarta om? Macet. Tunggu dulu om, ayo. Gue mau kasih lihat om nih apa yang gue udah pelajarin om. Apa sih? Itu sama om Max. Ayolah. Udah pantas nih ikut One Pride nih. Ayo. Mas Anel mah. Ada lawannya sama om lah. Yuk. Ayo om. Ayolah. Yuk. Ayo om. Ayo. Bangunin gue lah. Ayo. Nah gitu dong. Serr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 r
Ganti kamera aja lah. Kamera kan banyak, tinggal ngambil aja. Nih, gua kasih lihat nih, Om. Ayo, Om. Gua ngajarin cara jatuhin orang nih. Ayo, Om. Sini, Om. Apa? Mau jatuhin orang. Nih, cara jatuhin orang nih. Ini namanya take down, jatuhin lawan. Pertama ya, step maju. Set. Tuh, yang cepet atuh mau jatuhin orang mah. Eh. Nih, Om ya, cepet ya. Apa ini mau ngapain? Take down, ya. Lu mau ngapain? Take down, lu. Take down apa? Take down. Take down gimana? Take down. Apanya di take down? Oh, take down. Di apanya di take down? Badan, Om. Gimana caranya? Ya gini, katanya setiap... Kok ngerusak, Om? Apaan? Aduh. Lu ngapain sih? Mau take down. Oh, angkat kakinya gitu. Aaaaah! Kok gue yang nyanyi tajam kan gue mau kasih lihat Om. Belajar yang lain aja udah, aduh pulang gue deh. Nah, bentar, ada lagi. Namanya ambar, tangannya di jepit. Pembaring aja, Pak. Hah? Pembaring. Ini lurus dong. Kemarin kayak, oh ini. Habis itu, ini taruh sini. Ini apa ini? Ini namanya ambar. Lu ngapain, Gus? Kaki lu bau. Kakinya bau, Gus. Lu ngapain? Weh, mau ambar. Ambar. Udah. Sekali lagi deh. Apa? RNC. Batuk terus mulu. Real naked chop dari belakang ditelanjangin. Capek, Om. Capek. Kaki masuk. Kaki masuk nih. Terus munduran. Nah, biar nyampe. Aduh, kok susah ya? Nah, ini RNC. Terus. Kayak seat belt, dia kayak seat belt. Nah, terus ininya taruh di sini. Terus. Nah, besok udah gini. Nah, diceket. Kesel gua. Malam. Sakit. Aduh, ada yang lain apa? Ada, Om. Triangle, Om. Kayak film, Om. Ayo. Untung nih.
Masa? Ayo, triangle. Apa lagi ini? Triangle om, namanya om. Ditarik, abis itu tarik satu nih, sini nih. Ntar dulu. Abis itu gimana? Ntar, lupa om. Kaki naik sini om. Nih, gini, satu nih. Ambil posisi om. Ambil posisi, kaki jepit kok. Nggak nyampe ya. Aduh. Dah, ini nih, ini RNC namanya om. RNC. Ini namanya triangle. Aduh. Om. Gue lapar, Gus. Aduh. Udah. Lu enggak lihat ya? Waktu bikin video tadi. Emang apa? Lihat makanya waktu keluar ada foto siapa? Aduh. Balik ya. Dadah.